saya mau OTW ke tempat saudara saya. Ya mungkin sekitar setengah jam lah dari sini. Dan kebetulan saudara saya ini dia membuka warung nasi Padang. Jadi teman-teman nanti kelanjutannya teman-teman lihat sendiri. Nanti saya akan mereview juga makanannya apa aja menu-menu di sana. Ya namanya masakan Padang yang gak jauh-jauh dari rendang. Oke teman-teman, selanjutnya nanti teman-teman langsung tonton terus video saya. Sebelum kita mulai lanjut video ini, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini agar saya bisa semakin semangat untuk mengembangkan video saya. Lanjut. Jadi ceritanya hari ini saya berada di dekat daerah Koja, Jalan Cemara. Aman dan. Nah, sekarang saya sudah sampai di warung nasinya sepupu saya. Dan ini mungkin teman-teman bisa ngelihat menu-menunya. Harga dimulai dari 10.000. Es teh manisnya gratis, cuy. Wow. Namanya dendeng. Nah. Itu dendeng lambu. Ada dendeng basah namanya. Ada dendeng paru, ada dendeng kue. Nah, kalau ini namanya ayam rendang, rendang ayam ya. Oke, teman-teman. Ya, mungkin untuk teman-teman yang wilayah Jakarta Utara atau daerah Koja mungkin bisa mampir ke sini di warung Rumah Makan Padang Cemara. Dan di sini relatif semua harganya di bawah 20.000 dan mungkin bisa sesuai dengan kantong teman-teman. Oh my god. Wow.
Tokonya posisinya di samping Pasar Koja. Jadi teman-teman jangan ragu lagi ya, mampir ke sini. Karena ini warung asli, warung orang Pariaman. Kakak saya, kakak sepupu. Jadi teman-teman nanti ya bisa main di sini sambil makan. Dan menu-menunya itu sudah ada terpampang di spanduknya. Jadi teman-teman jangan lupa, mungkin kalau untuk pagi-pagi ada teman-teman, kalau pagi-pagi di sini kakak saya ini menjual lontong juga. Lontongnya itu lontong gulai tunjang. Nah, bagi teman-teman yang suka lontong gulai tunjang, ya bisa merapat pagi-pagi di sini. Ya, insya Allah sesuai dengan selera teman-teman dan bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain, khususnya wilayah Koja, Jakarta Utara. Pas di sampingnya Pasar Koja Islamic Center. Untuk menu-menu mungkin tadi yang saya masukkan di video ini, itu menu-menu mungkin yang menu yang dari pagi, karena sudah banyak habis, sudah banyak yang beli, jadi tinggal segitulah yang saya makan. Tapi yang dulu saya masih bisa ngerasa di namanya ayam rendang, dendeng balado. Jadi teman-teman yang ingin tempat makannya yang nggak menguras isi kantong, teman-teman bisa langsung datang Pasar Baru Koja. Nama daerahnya Ruko Cemara ya. Teman-teman langsung sini ditunggu. Jadi itulah teman-teman, tadi setengah hari ya lumayan tadi di sana sambil silaturahmi, sambil main-main juga, dan alhamdulillah bisa makan enak. Dan di saat makan masakan kakak seperti itu, seperti mengingatkan masakan keluarga, ingat masakan nenek, ingat masakan orang tua sendiri. Terima kasih ya kak, sukses selalu, semoga laris. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu tetap mendukung video saya dan selalu mendukung channel saya. Dan semoga kita semua dimudahkan rezekinya. Dan sebelum menyelesaikan ini semua, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya dong. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.